Okey, assalamualaikum. Okey, untuk video kali ni aku nak apa lah, aku nak repair kipas. Ada sebiji kipas kat aku ni, kipas deka. So kipas ni aku pergi tukar kipas rumah orang, kipas dia rosak. Lepas tu dia pasang yang baru, yang lama ni dia nak buang. Jadi aku ambil kat aku lah. Dia pun cakap tak apalah, nak ambil je lah. So aku ambil lah. Okey, jadi kipas ni dekat aku ada 4 lah, ada 4. Dia ada macam-macam masalah. So salah satunya deka. Yang lagi tiga tu Kronos. Jom kita tengok. Ok, ni yang kedua, Kronos. Ok, yang ni ketiga Kronos juga. Ok, jom tengok yang keempat. Ok, yang keempat pun Kronos juga. Jadi ada satu kipas jenama Deka, tiga lagi jenama Kronos. Semua rumah yang aku buat kerja lah, semua dia orang bagi kat aku lah. Tapi masalahnya aku lupa nak ambil remote. Ha, tu masalahnya. Jadi aku tak boleh nak test. So 4 biji kipas ni ada yang short, ada yang berasap, ada yang slow, ada yang tak pusing terus. Tapi aku tak ingat dah mana satu. Aku tak ingat dah mana satu. 4-4 kipas ni semua pakai remote lah. Tapi remote aku lupa nak ambil. So aku tak boleh nak test lah. Kalau dia off dekat switch, ok, kita boleh pasang plug, kita boleh test lah dia pusing. Tapi kalau dia off dekat remote, kita pasang plug, dia tak boleh nak pusing lah. Dia kena guna remote juga untuk kita onkan dia. So ada 4 biji semua sekali. Nak repair, memang tak ada yang repair. So yang ni pun ada sebiji ni sebab member aku nak beli. Lepas tu dia nak suruh pasang rumah dia lah. Dia cakap, kau buat lah channel pun, janji cepat, jimat. So cepat dengan jimat ni, cara dia kita bypass je lah. Biasa kipas remote ni dia rosak board lah. Biasa rosak board lah. Kalau board ok, dia akan rosak kapasitor. Kapasitor senang lah tukar. Kalau board rosak, kita nak kena repair board lah. Macam aku tak pandai nak repair board. Kalau hantar kedai yang buat elektronik ni, mungkin orang boleh check lah. Check. Part-part apa, part-part yang kecil tu, part apa yang rosak kan. So diorang boleh ganti lah. So macam aku tak pandai nak repair board. Nak beli board baru pun mahal. Nak tukar kapasitor pun, board pun tak tahu elok ke tak elok. Jadi aku bypass je lah, senang. So kipas deka ni dia 3 speed lah. Low, medium, high. Yang ni aku tak pastilah model apa. Tak pasti model apa. Model, oh ada tulis model J5S. J5S. Size dia T40. Entahlah yang ni. Tapi model dia J5S lah. Okay, J5S. So kipas ni kalau ikut tarikh dia 16/4/2021. So 2 tahun dah lebih kurang kan. So 2 tahun dah rosak dah. Okay, jom. Jadi kita macam biasa lah, kalau nak bypass ni kita kena buka bawah dia dulu. Bawah ni. Okay, jom. Macam mana kita nak buka, nak tengok dalam dia. Okay, jadi aku try pusing-pusing dulu. Okay, dia tak boleh pusing lah. So kalau tak boleh pusing ni, kemungkinan dia kena congkeh lah. Sekejap aku tengok dulu kat mana. Tak nampak. Tak apa, try dulu. Okay. Okay, dah cabut lah. Haa, jolok macam tu je. So yang ni dia pakai clip lah. Dia pakai kaki ni. Ada 4 kaki dia. Haa ni, ada lubang-lubang dia ni. 2, 3, 4. Ada 4 lubang. Dia pakai klip lah. Ada 4 klip. Ok, dah terbuka. So ni board dia. Ok, jom kita buka board dia. Dia ada berapa lah? Ada 3 skru. Buka dulu board dia. Okay, so kita boleh tarik keluar. Kapasitor dia ni, dia ada tape lah. Okay, so dah tercabut dah. Okay, ni soket dia. Soket dia tercabut dulu.
Okey. So ni lah buat dia. Jadi tak pasti apa masalah kipas ni. Macam aku cerita tadi lah. Ni kapasitor dia 2UF. So kalau aku nak cuba tukar pun boleh juga. Tapi masalahnya aku tak boleh nak on kipas ni. Remote tak ada. So dekat sini pun ada lagi kapasitor. Kalau tengok dekat board dia ni, tak ada kesan-kesan terbakar. Tak ada kesan-kesan terbakar. Tengok semua macam okey. Tapi aku tak pastilah. Aku pun lupa dah sebab kipas ada 4. Yang tu semua rumah lain-lain. Ada tuan rumah cerita kat aku masa nak bagi kipas tu. Tapi aku tak marking kat kipas ni. Kipas ni rosak apa, kipas ni rosak apa, aku tak marking. Jadi aku tak tahu dah mana satu yang rosak tu, mana satu yang rosak ni. Okay, so dekat sini dia ada beberapa wayar lah kalau korang tengok. So dekat soket ni ada wayar oranye dengan biru. Dekat soket besar ni, merah, hitam, kuning, coklat. Okay, jadi kalau korang tengok sini, dia ada 4 wayar kecil, 2 wayar besar kan. So wayar besar ni kebiasaannya wayar supply lah. Wayar daripada wiring rumah lah. Daripada shilling. Okay, kalau korang tak percaya, korang boleh tengok kat atas ni. Nampak tak? Haa, ni dia ada marking dah sini. Wayar merah ni wayar live. Wayar hitam ni wayar neutral lah. So wayar ni dia akan turun kat batang ni. Haa, nampak tak ni dia turun. Nampak tak dalam kamera? Haa ni, hitam dan merah ni dia lalu ikut batang ni. Dia turun, dia keluar ikut bawah ni lah. So dekat sini kita tahu dah, wayar merah ni wayar live, wayar hitam ni wayar neutral. Okay, jadi yang kita tak tahu lagi 4 lah wayar ni. Kuning, coklat, biru dengan oranye. So 4 wayar ni kita tak tahu wayar apa. Macam mana kita nak buat? Sebab kalau kita nak bypass, kita kena tahu dululah wayar ni, baru kita boleh bypass lah. Okay, so kita tengok balik dekat board dia. Okay, yang pertama sekali soket kecil ni. Soket kecil ni kalau korang tengok, dia cantum kat sini kan. Nampak tak? Sini tempat dia. Okay, so kita tengok. Untuk point yang pertama ni, kita tengok dulu soket ni. So kita tengok belakang dia. Nampak tu litar dia tu. So aku tak pandai sangat litar-litar elektronik ni. Tapi aku tengok lebih kurang lah daripada penglihatan aku ni, aku boleh nampak lah. So ni soket dia tadi, untuk yang ni. Okay lah, untuk yang ni dia sambung ke sini. So kita tengok pin dia, dia ada 2 pin. 1, 2, tengok belakang dia. Okay, nampak pin yang belah kiri tu dia bersambung ke sini. Nampak tak ni? Dia ada lagi pergi ke sini lah. Dia ada lagi pergi ke sini. Tapi yang terdekat dia, dia pergi ke sini lah. Nampak yang ketul besar ni. So kita tengok belah bawah dia. Nampak tak benda apa ni? Wayar hitam ni. So wayar hitam ni pergi ke mana? Nampak tak? Dia bersambung dengan wayar putih dan dia masuk ke kapasitor. Okey, kita tengok pula pin yang kedua lah. Pin yang sebelah dia ni. Okey. Ni. So pin dia ni dia pergi ke sini ya. Dia pergi ke sini. Ni yang kedua ni kita tengok benda apa dia. Okey, dia punya resistor. So resistor dia dia lompat ke sebelah dia ni. Dia lompat ke mana? Okey, dia lompat ke sini. Yang ni pula, dia akan pergi ke sini pula lah resistor ni. Ni, resistor yang kedua. Resistor yang kedua ni pun, dia akan lompat ke sini balik lah. So, tengok balik kepada point tadi. Yang kedua ni, dia bersambung pula ke sini ya. Yang ketul besar ni. Okey, tengok bawah dia. Okey, nampak tak ada wayar hitam ni. So, wayar hitam ni tengok dia pergi ke mana. Dia bersambung dengan wayar merah. Dan dia pergi ke kapasitor. Okey. Jadi sekarang ni kita dapat dah satu point. Okay, kita dapat dah satu point. Wayar kecil ni, soket kecil ni yang bersambung ke sini. Yang bersambung ke sini. Dia akan masuk ke dalam balik lah. Dia akan masuk ke dalam ni, dia akan pergi ke motor lah. Jadi wayar ni, bila dia bersambung dengan kapasitor, jadi secara tak langsung kita boleh agak dah lah. Wayar ni adalah wayar starting coil dengan running coil. Okay. Sebab starting coil dengan running coil, dia nak pusingkan motor tu, dia tak kuat lah, tak boleh. Jadi dia perlukan kuasa daripada kapasitor lah. Kapasitor ni untuk menguatkan dia lah, baru dia boleh start motor tu. Dia nak mulakan pergerakan motor tu. So bila dia dah laju pun, dia akan guna jugalah kapasitor ni. Jadi kita tahu dah, wayar oranye dengan biru ni wayar starting coil dengan running coil, sebab dia bersambung dengan kapasitor lah. So starting coil dengan running coil ni, bila dia bersambung dengan kapasitor,
secara automatiknya dia akan join, dia akan join dengan wayar neutral lah. So kita tengok balik supply. Supply tadi live merah, neutral hitam kan. So wayar ni dia akan bersambung dengan hitam ni lah. Ha, nanti kita akan potong, kita akan sambung dengan kapasitor lah. Okay. Okay. So settle bug ni, kita pergi pula dua wayar ni, wayar kuning dengan wayar coklat ni. Okay, jadi kita tengok balik kepada board dia ni. Ha, ni lah soket besar dia ni. Dia duduk macam, dia duduk macam ni lah. Ni dia punya lock dia ni belah depan. Lock dia belah depan. Okay. Ha. So kita tengok kedudukan wayar kuning dengan wayar coklat. Wayar kuning ni dia duduk dekat pin nombor 2. Pin nombor 2. Ni lah pin nombor 2. So wayar coklat ni dia duduk dekat pin hujung sekali. Ha, ni pin hujung sekali. Nampak? Ni pin hujung sekali. Wayar coklat. Yang ni wayar kuning. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu wayar kuning ni wayar apa? Wayar coklat ni wayar apa kan? So kita tengok balik. Kita tengok pada diagram ni lah. Tengok pada board dia ni. So wayar kuning ni point yang kedua. Yang ni lah yang kedua. Kita tengok belakang dia. Dia pusing-pusing. Okey, sini. Sini point yang kedua. Okey, kita tengok dia punya litar ni pergi ke mana. Dia ada pergi ke sini, lalu sini. Sini ada apa ni ya? Perintang ah. Apa tahu nama dia tu? Ah, tak ingat dah. So dia akan lalu ke sini, pergi ke sini. Okey, pergi ke sini. Tengok sini pula. Dia akan pergi ke sini. Okey, nampak ah, dia lalu pergi ke sini ah. Okey, so dekat sini kita tengok dia masuk belakang ni kan. So tengok point belakang ni. Okey. Jap. Masuk ke sini. Okey, dia akan masuk ke kapasitor yang ni. Kapasitor ke nama dia? Aku pun tak pastilah. Dia akan masuk ke sini. Yang ni. So yang ni dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Tapi dia relay kot ni. Relay rasa aku. 1, 2, 3, 4. Dia ada 3 kaki. 3 kaki. Sebab apa aku kata ada 3 kaki? Aku tengok belakang ni. Okay, ni. Ni satu yang belah bawah. Yang bersambung dengan wayar kuning tadi ni. Yang dekat pin kedua ni. Nampak dia pusing, dia sambung ke sini kan. So yang ni kaki dia 1. Lepas tu atas ni pula 2. Lepas tu yang ni pula 3. Ha, tengok balik sini. Okey, nampak. Belah sini, belah atas semua 2 kaki. Belah bawah dia 1 kaki je. 1, 1, 1, 1. So setiap relay ni, setiap relay dah kot. Nama dia, relay kot. So setiap relay ni dia ada 3 kaki lah. Ha, ni yang bawah. Yang wayar kuning tadi. Dia akan cantum sini. So tengok pula laluan kedua dia. Dia pergi ke sini, dia pusing, dia pergi ke sini. So yang ni untuk relay yang ni. Relay sebelah dia ni. Ha, jadi kalau korang tengok dekat board ni, dia ada tulis kat situ lah. Okay, aku pusingkan lah. Nampak tak dia tulis tu? Low dengan medium. Low dengan medium lah. Ha, low dengan medium. So yang ni untuk low, yang ni untuk medium. Kita tengok balik belakang. Ha, yang ni untuk, okay. Yang ni untuk low, point untuk low. Yang ni point untuk medium lah. Okay, nampak tak? Dia ada dua line ni, dia akan pergi ke wayar kuning ni. Tengok balik kat sini. Okay, wayar kuning point nombor 2. Okay, so yang kita, so dekat sini kita boleh tahu wayar kuning ni wayar untuk speed speed low dengan medium lah. Dia ada setengah kipas, dia pecah terus kan kat sini. 1, 2, 3. Okay, so macam kipas ni dia ada dua wayar je kan. Dia dua wayar tapi dia ada 3 speed. Okay, so yang kuning ni bila aku check tadi, macam korang tengok tadi, dia untuk speed low dengan medium lah. So dekat sini adalah switching dia tu kan. Macam mana bila kita tekan remote nak low, okay dia pusing low. Bila kita nak medium, dia akan supply current ke medium lah. Tapi dia menggunakan wayar yang sama lah, wayar kuning. So wayar kuning ni ada 2 speed lah. Satu untuk low, satu untuk medium. Okey, jadi wayar ni
Kalau ikutkan memang kita tak pakai lah. Kalau kita bypass kat wayar ni, nanti kipas jadi slow. Tak puas hati ya kan kipas slow. Okey, kita tengok pula wayar yang kedua ni. Wayar coklat ni. So, kalau tengok pada kedudukan soket dia ni, dia duduk di hujung sekali. Di hujung sekali dekat sini lah. Okey, so kita tengok belakang. Kita tengok belakang board ni, hujung sekali dekat sini. Nampak tak? Okey, hujung sekali. Yang ni satu, dua. Yang ni wayar live. Yang ni wayar kuning tadi. Yang ni wayar neutral. Yang keempat dengan kelima kosong. Yang ni yang keenam. Yang keenam ni wayar color koko ni lah. Okey, wayar color koko ni. Okey. Mana tadi? Ni. So, wayar color koko ni dia pusing ke sini. Dia pergi ke sini. Sini kita tengok belah atas ada apa. Okey. Relay ni lah. Dia ada relay hujung sekali. Betul tak? Mana tadi? Yang ni dia pusing ke sini. Betul. So, ni relay belah bawah dia. Satu kaki. Yang atas dia yang ni lah. Dua kaki. Satu, dua, tiga. Ni belah bawah. So, dia ada empat relay macam aku cerita tadi. Satu, dua, tiga. Satu relay. Satu, dua, tiga. Dua. Satu, dua, tiga. Tiga. Satu, dua, tiga. Empat. So, yang kalau koko tadi, dia pergi ke sini lah. Ke relay yang last kali ni. Okay. So, kita tengok balik yang atas. Relay last kat sini lah. Okay. Dia ada tulis apa-apa tak? Okay. Dia ada tulis tu lah. Okay. Aku pusingkan. Nampak tak dia tulis apa tu? Dia tulis HH. Jadi, kemungkinan relay ni relay height lah. Relay untuk height speed lah. Dia tulis HH. Tak tahulah maksud dia. Sepatutnya dia tulis high lah. HI. Tapi yang ni dia tulis HH. So aku rasa memang untuk relay high speed lah ni. Ok, kat atas ni pun dia ada tulis lah marking dia. Relay. Ni. So. K1, K2, K4. Dengan K3. So relay K3 ni relay high speed lah. Ok, tengok balik. 1, 2, 3. Ok, yang ni. Yang ni yang akan pergi ke point yang last kali ni. Ke point ni. So, point last kali ni wayar. Wayar coklat ni lah. Wayar koko ni. Okey, jadi sekarang ni. Wayar koko ni yang paling laju sekali. Okey, so kita nak bypass. Kita kena pisahkan lah. Kena potong lah wayar ni. Okey, so aku potong. Aku ambil lebih sikit lah. Sebab apa? Sebab manalah tahu kan nak repair balik ke apa buat ni. Senang. Boleh sama wayar kat sini kan. Kalau potong rapat nanti rugi pula. Okey, kejap lah. Aku nak ambil cutter dulu. Okay, so aku akan potong lah wayar ni lah. Ambil lebih sikit lah. Koko. Lepas tu merah dengan hitam. Lepas tu wayar ni. So yang ni macam semak je duduk sini. So aku buang terus lah. Okay, buang terus. Tapi tak pakai lah wayar ni. Okey, jadi kat sini kita sambungkan dulu wayar wayar live dia ni. So wayar live ni kita akan sambungkan dengan wayar koko ni lah. Wayar speed yang paling laju ni. Okey. So, aku rasa macam nak solder lah. Bagi dia kemas sikit.
Nak solder kah? Ke tak payah ha? Alas pula nak solder. So tak payahlah solder. Kalau korang rajin korang boleh solder lah. Ok, jadi aku masukkan. Okey, siap wayar ni. Lepas tu, okey, board ni macam semak je, tak jauh sikit lah. So, aku nak zoom sikit. Okey, lepas tu wayar ni. So, macam aku cerita tadi, wayar untuk kapasitor kan. Okey, kita potong dulu. Wayar kapasitor dia akan sambung dengan wayar neutral. Okey. So tengok balik kapasitor asal dia, dia saiz nilai dia 2 UF lah, 2 UF plus minus 5% lah. Tengok 500 VAC 50 60 Hz. Okey. So kita ambil, kita tukar baru teruslah. So yang ni 2 UF plus minus 5% 450 V, okey lah. VAC 50-60 Hz, okey. So boleh pakai lah ni. Tapi sebelum kita pakai ni, kita check dulu nilai dia lah. Sebab kadang-kadang ni kapasitor baru tapi nilai dia kurang. Kan kita tukar-tukar ingat okey dah, sekali kipas pun tak berapa nak ni, rupanya nilai dia kurang. So kita check dulu berapa nilai dah. Okay, so korang boleh tengok lah dekat multimeter. Ni yang baru lah, yang baru kan wayar dia colour kuning. So tengok bacaan dia berapa, 2.2 microfarad lah. So ok lah kapasitor ni, nilai dia tak kurang lagi lah, tak susut lagi. So boleh pakai lah. Ok, jadi kapasitor ni dia tak ada kutub lah, dia tak ada positif negatif, tak ada. Korang boleh ukur macam mana pun. Kau nak pusing macam ni pun sama je nilai dia. Ok, tengok. Okey, sama aje. So kalau kau nak pasang pun tak kisah, mana-mana tak ada masalah. Sebab dia sama aje. Okey, jadi kapasitor ni satu kita akan sambungkan ke wayar. Tak kisah layar ni. Sebab wayar ni dah ada dua lah, wayar untuk kapasitor ni. So sambung je mana-mana tak kisah. Tak ada masalah. Sekejap, aku nak letak ni dulu. Kau nak sambung ni macam-macam boleh. Kau nak pakai tape hitam pun boleh. Kau nak solder pun boleh. Ataupun kau nak pakai end cap pun boleh. End cap tu banyak lah pakai kat kipas. Dia yang bulat putih tu lah. Bulat putih tu kau jolok wayar dalam tu, lepas tu kau kepik kepala dia, dia akan jadi kemek lah. Yang tu pun boleh juga nak pakai. So aku nak solder sebenarnya, tapi macam aduh, malas lah pula nak solder. So aku buat macam ni je lah. Masukkan heat shrink. Tak lepas pula kah. Okay, pas. Tak tahulah okay tak okay ni. Selamba je buat heat shrink. Kalau tak okay kena buka balik lah.
Okey, so yang kedua ni kita akan sambungkan dengan wayar oren dan wayar neutral lah. Okey. Yang ni kena pakai yang besar sikit. Okey, masukkan dulu. Sambungkan ke wayar neutral. Okey, so wayar ni yang kita tak pakai ni kita tutup lah. Kita tutup dia, jangan bagi dia terbuka. Nanti manalah tahu takut dia mengacau ke mengganggu ke kan. Takut short ke apa. So nak selamat kita tutup lah. Okey. Okey, boleh kan eh. Okey, so dah siap lah sambungan lah. Okey, jom aku tunjukkan lagi sekali. Wayar live dia akan masuk terus ke motor ni, ke wayar koko, wayar coklat untuk high speed. So wayar kuning ni untuk low dengan medium, kita akan matikan terus lah, kita tak pakai. So untuk yang keduanya, wayar yang soket kecil ni, wayar biru dengan wayar oren, kita akan sambungkan ke kapasitor dan kita akan sambungkan sekali dengan wayar hitam lah, wayar neutral, untuk starting dengan running coil lah. Okey, so kalau tengok sini macam tak ada apa dah. Jadi kita try dulu tengok. Kita try dulu test tengok macam mana. Okey ke tak okey. Kalau okey, alhamdulillah lah. Kalau tak okey, kita kena, aku nak cuba sweat lah dua wayar ni. Tapi rasa betul dah ni kan, tak tahulah. Test dulu. Jom. Okey, ni wayar dia. Live atas, neutral bawah. So aku pakai plug ni ah. Ni plug. Okey, kejap.
aku nak cari test pen lah. So wayar live colour koko, wayar neutral colour biru. Masukkan bawah dulu, wayar senang. Kunci ketat lah, kunci ketat. Wiring, api-api apa semua ni, jangan kunci main-main lah. Kunci ketat. Kalau tak ketat tu yang jadi spark tu. Kunci ketat lah. Okay, so dah siap sambung. So, okay, aku kecilkan balik. Okay, so aku dah siap sambung. Jadi aku akan sambungkan pelak lah. Kalau projek ni berjaya, dia punya rotor akan berpusing lah. So, kalau projek ni tak berjaya, kena tengok balik lah. Okay, bismillah. Mantap. So, okey lah. Kipas berjaya lah. Berpusing. Okey, berjaya. Okey, so kipas ni aku nak pasang balik lah. Aku nak lap-lap bagi bersih. Aku nak pasang balik bilah dia. Lepas tu aku nak beli regulator lah. Sebab kalau korang buat macam ni, dia akan apa ni, dia akan laju direct. Dia akan laju direct. Dia tak boleh adjust speed apa semuanya. Sebab kita dah buat direct lah. So kalau korang nak main speed dia, nak slow sikit ke, nak laju sikit ke, korang kena pakai regulator lah. Okay, kena pakai regulator. So aku nak cari regulator lah. Nak cari regulator. Lepas tu yang ni aku nak lap-lap balik semua bagi bersih. Bilah dia tu nak basuh, nak pasang balik. Lepas tu boleh lah pasang kat rumah member aku malam ni. Ataupun petang kejap lagi ke. So okey lah. Berjaya lah projek kali ni. Masalah dia aku tak tahulah. Macam aku cerita awal tadi, aku tak tahu apa masalah dia. Sebab aku lupa dah ada 4 biji kipas. Aku pun tak marking dekat body kipas ni. So setiap kipas tu masalah apa aku tak pasti. Biasanya kipas yang pakai remote ni masalah kapasitor ataupun masalah board lah. So nak board ni nak tukar agak mahal. Nak repair tak pandai. Nak tukar kapasitor saja takut tak menjadi. So kita bypass terus. Bypass terus senang. Cara paling mudah. Okay, so aku rasa tu je lah video aku untuk kali ni. Yang mana pakai model macam ni, bolehlah tengok video ni lah. Deka, dia 3 speed, low, medium, high. Dia pakai remote. Lepas tu model dia J5S kalau tak silap aku tadi. Okey lah, semoga video ni memberi manfaat lah. Okey, tu je lah untuk video kali ni. Assalamualaikum.